Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sun-Sun di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, di video kali ini saya akan share cara mendownload video TikTok tanpa watermark ya. Kita tahu TikTok ini sedang naik daun ya, banyak sekali penggunanya ya. Oke, yang pertama langsung aja, yuk kita mulai. Oke, kita buka TikToknya. Ini saya contohkan ya. Saya membuka akun TikTok punya namanya Atan di sini. Dia lagi ngetop juga ya. Lalu cara kita downloadnya jangan pakai yang ini. Nah, kalau ini pasti dia ada watermarknya. Caranya kita klik yang panah kanan ini, lalu kita salin tautan yang warna biru ya, salin tautan. Selesai, kita keluar. Lalu kita buka Google Chrome ya. Google Chrome seperti ini. Cari namanya savefrom.net. Savefrom.net. Nah, ini dia. Oke, setelah itu teman-teman di sini sudah kebuka seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman klik enter the URL, tempel. Tunggu sebentar, lalu di sini nah, ini videonya selesai. Tinggal kita klik download. Kita tunggu sebentar. Oke, ada iklan ya. Boleh. Nah, ini dia. Ini sudah ada tulisan download. Klik downloadnya. Mendownload file. Selesai. Kita buka ya. Hasilnya. Oh ya. Tanpa ada watermarknya. Di depan kantor PLN. Kalau ada orang berjualan gorengan. Oke. Sangat mudah sekali cara mendownload TikTok tanpa watermark. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di klik like and subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.